Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, saya mau mempromosikan dulu produk yang saya jual. Di sini ada sepatu sneakers buat cowok ataupun buat cewek dengan berbagai model dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk kalian yang mau order, yuk DM aja ke Instagramnya @store153_, dijamin kualitasnya premium deh. Ayo order gaskin! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Adib Setiawan. Oke, pada video kali ini saya mau mereview sebuah motor yang udah dimodif. Nah, jadi motornya itu adalah ini. Ini adalah motor adik saya ya, yang lagi on proses modifikasi. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran apa nama modifnya dan apa aja yang udah diubahnya, ikutin terus videonya, jangan di skip-skip. Oke, kita review bongkar semuanya. Jadi sekarang kita langsung aja ya review satu persatu part-part yang udah digantinya, dan kita langsung tanya aja harga-harganya biar jelas, biar jadi wawasan juga buat teman-teman yang mau memodif seperti ini ya. Oke, ada itu ownernya nih, namanya. Halo guys. Siapa namanya? Andian. IG-nya? Kardian. Kardian. TikTok-nya? Andian. Oke, kita review aja. Ini motor Aerox. Tahun berapa, Yan? 2018. Tahun 2018, itu yang kumaha ABS apa naon? ABS ya. Jadi ini tuh yang udah dimodif tapi masih proses ya. Ini teh modifnya naon, Yan, namana? Aliran pusing. Huh? Aliran pusing. Artinya? PDL pusing dah lu. Oke, kita langsung aja review dari atas nih. Ini master remnya pakai master rem dari merek RCB. RCB apa namanya? S1. RCB S1. Total harganya sekitar berapa, sebutin aja nggak apa-apa. Seribuan, 1 juta ya. Terus master remnya masih bawaan dari sebenarnya 880, cuma sama masang bulletin aja lah, jadi 1 juta. 1 juta. Oke, siap. Terus ininya belum diubah ya, masih bawaan dari master remnya ya. Terus ini hand gripnya pakai hand grip dari merek KTC. Udah buluk nih, tapi enakin kalau KTC tuh empuk tuh, nggak licin. Harganya berapa, Yan? 40 ribuan ya. Terus ininya udah diganti? Masih ori. Kan udah diganti banget, Lin? Udah diganti lagi. Ada stiker dulu pake yang jenong. Oh, yang jenong, Max Street Aerox Road Race. Terus Speed shop, oke okay. Terus ini warna kuning. Itu kuning dicat apa kuning ori? Ori, Lin. Tahu ini teh kemarin tete sama niatnya mau direpan ulang sih. Uh-uh. Ada yang ijo kemarin kemana? Di tete. Oh, pakai yang ini. Ya. Ini mau direpan. Kemarin ijo Vespa. Ijo Vespa ya. Eh, yang sekarang mau direpan rencana pakai warna hitam. Pakai warna hitam polos. Hitam polos gloss. Oke, okay, siap. Terus kita turun ke bagian bawahnya ya. Ini selang remnya masih standarnya, kalipernya masih standarnya, dan ini piringannya pakai apa, Yan? Disc brake-nya. Bayi Mupek. Harganya? 180 ribuan. Nah, buat di bawah mungkin ini buat pengeremannya. Terus ke ban. Ini bannya ban Maxxis Grand Devil ukuran 90/80. Nah, terus ini peleknya pakai RCB ya. Ini RCB. Yang depan, yang belakang RCB apa? RCB Mio. Nah, coba di sini. Ini kan peleknya bukan yang buat Aerox ya? Ya. Kena harusnya? Harus diganti Astroda sama tambah adaptor. Jadi biar PNP itu diganti adaptor sama Astroda yang belakang. Sama ini adaptornya yang di tengah nih guys. Ini. Nah, yang warna chrome yang ini. Ini pelek RCB-nya harga berapa?
sekitar beli second enggak? Beli second kemarin berapa? Kalau total sama PNP paling 3 jutaan. 3 jutaan. Jadi udah sama PNP depan belakang. Ya. Jadi bentukannya kayak gini, guys, tuh. Tuh, itu yang depan RCB pakai pelek Mio ya. Pelek Mio. Kayak gini. Jadi yang tipis bukan yang lebar. Yang kecil. Kayak gini, ini RCB, ban belakangnya sama memakai Maxxis Grand Devil. Ukuran berapa yang belakang? 100/80. Oh, yang belakang 100/80, yang depan 90/80, maaf. Di RCB gitu ya. Terus yang diubahnya apa lagi? Jok udah di custom? Jok. Jadi dipapas habis ya? Enggak sih, sedikit dipapas. Ini jok pakai throttle up. Pakai throttle up. Harganya berapa emang? 130 lah sama pasang. 130 udah sama pasang. Oke, siap. Jadi ini gitulah bentukannya tah. Tuh. Shocknya pakai RCB. Ini kliknya fungsi? Fungsi. RCB ya. Ukuran berapa ini kalau Aerox? 305. 35. Harganya? Ini BT sama itu sih. Enggak bukan kece. BT. Ya, semacam gitu. Sekarang kira berapa kalau yang gini, RCB kayak gini? Kalau sekarang sih kalau baru mah 2,3. 2,3 jutaan, guys. Nah, ini baru. Ada kalau baru ya. Ini ada ininya juga nih, sharingnya juga tuh. Oke. Terus ini apa lagi? Ini masih standar. Ini pakai Vario. Oh, ini pakai Vario? Pakai Vario. Yang Aerox mah gede ya? 150. Vario 150 yang baru apa yang tahun berapa? 18-an. 2018? 2018. Oh, oke, siap. Knalpotnya pakai si Giro. Ngoro powerful suaranya, gacor benar. Ini beli dengan harga berapa? 1,2. 1,2 jutaan, guys ya. Terus Aerox ini tuh udah menjadi pendek karena diubah, dimodif di bagian mountingnya ya. Tuh kayak gini. Jadi kalau lihat dari jarak jauh kayak gini. Agak-agak depek gimana gitu. Terus agak-agak nungging ban belakangnya. Nah, ini caranya gimana, Yan? Coba jelasin sini. Ditunggu sih. Disambung bagian di sini nih. Nah, ini kita dilas, jelasin. Ditambahin besi. Jadi, ini kan bos bukan bos. Mountingnya ya. Mountingnya ditambahin pakai besi ukuran enggak tahu, paling mungkin berapa senti nih? 5 senti. 5 senti ya, ditambahin 5 senti nih. Nah, jelasnya kayak gitu ya. Terus, apa yang ingin diubah? Paling hood lap. Ini? Hood lap. Hayadesu. Hayadesu. Berapa? Lupa. Di online shopnya? Paling 40-an. 40 ribuan. Nah, terus yang lainnya masih pada proses ya? Masih proyekan lanjut ya? Ini nih. Apa? Paharem. Oh, paharem, ya benar. Paharemnya. Ini pakai merek Non Yuk. Ketailanan. Ketailanan ini berapa harganya? 100. 100 ribuan udah sama pernya belum? Udah sama per. Udah sama per. Terus apa lagi yang belum? Lampu-lampu mungkin speedometer lagi. Speedometer di custom jadi tipe R. Kan kunci, enggak bawa kunci nah euy. Pokoknya mah jadi merah. Ganti ininya, LCD-nya diganti lampunya juga jadi warna merah, tadinya biru. Tadinya biru sekarang jadi merah. Terus untuk spek ya? Standar. Spek standar. Mesin? Kirian doang. Hah? Kirian doang. Kirian apa yang aja yang diubah? Roller sama kampas. Roller 10 gram. Roller 10 gram. Per ganda 1000. 1000 RPM. Terus apa lagi? Udah sih. Sudah. Nah, untuk tenaganya yang dia rasakan dengan rasikan seperti itu enakan apa tidak? Enak bawahan apa atasnya? Enak bawahan. Enak bawahan. Atasnya mentok. Cepelimit. Jadi ini mah mungkin ngambil ke suaranya aja ya. Lebih ke suara. Ke suara jadi biar lebih gacor suaranya, jadi lebih RPM-nya lebih keluar kalau tarikan bawahnya. Udah, mungkin apalagi yang belum ya? Ada yang bisa disampaikan? Udah sih. Udah. Udah, ya udah. Videonya dicukupkan sekian saja. Jangan lupa buat bantu like, komen, dan subscribe. Jika ada saran-saran buat konten selanjutnya ataupun buat motor ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan mohon maaf motornya kotor. Belum dicuci, maaf ya guys ya. Jadi see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.